Kita jumpa dalam acara Tarling Dangdut Show. Terima kasih, matur nuwun, arigato, atur nuhun sangat saudara-saudara sekalian atas partisipasinya. Hadirin yang tercinta, Tarling Dangdut Show yang pertama kali ini kita meriahkan dengan sederetan artis penyanyi-penyanyi Tarling top masa kini. Antara lain, si dewa dari Indramayu, Yoyoh S. Dan dewi pasangan si dewa, Itih S. Seorang biduan wanita, Nancy, si pemuda idaman. Dan ada lagi hadirin sekalian, saya juga bingung, ini ada penyanyi Leglock, tapi nama aslinya adalah Sadi M. Ditunjang lagi dengan penyanyi mungil yang baru saja nongol, Rose Indrasari. Dan didukung pula oleh penyanyi-penyanyi beken lainnya, antara lain Wati S, Tati S, dan Uup S. Kalau tidak salah, penyanyi-penyanyi ini adalah anak tukang S semua kali, barangkali sekalian. Pakai S semua. Dan mungkin ukuran celana dalamnya S juga kali ini. Hadirin yang berbahagia, ada sesuatu yang gede tur dawa. Coba tebak siapa dia? Halo, selamat berjumpa Yoyoh dan Itih. Apa kabar? Baik-baik, Mas Doyo. Yoyoh? Kabar baik, Mang Doyok. Enak aja lu manggil gua Mang. Mang laki-laki? Iya laki, tapi masih umur berapa gua ini? Manggil Mang. Gimana? Apa yang akan Anda sampaikan berdua dalam acara show Tarling ini? Saya akan membawakan satu tembang Cirebonan, Tarling Dangdut, yang berjudul Dewa. Dewa itu apa? Gede Dawa. Hah? Gede Dawa. Ngerti kan gede dawa, Mas Doyok? Ya, ntar dulu, gua lagi mikirin nih. Gede dawa, siap dah. Coba apa, Mas Doyok? Hah? Coba apa tebak? Kayak perasaan saya punya bukan gede dawa. Kecil dawa kali ya? Hah? Kecil dawa? Kereta kali. Tapi bukan kesana, Mas Doyok. Apa, apa, apa? Yang artinya dewa itu, setiap wanita mendambakan calon suami itu yang dewa. Oh. Artinya, biar tidak duwe harta, iya, tapi sayang sama keluarga. Oh, begitu. Biar artinya beli gemede, tapi berwibawa. Oh, beli gemede, tapi berwibawa. Iya. Kayak kuen gitu ya. Singkatannya tuh dewa. Oh, dewa. Enaknya tambahin depannya. Apa? Tambahin tama. Jadi dewa tama gitu. Artinya? Gede, dawa, tahan lama. Oh. Iti? Ya. Yuk kita nembang, kanggo ngormati hadirin lague apa? Lagu Dewa. Dewa. Mangga para hadirin ingkang beriman, Iti sengaja bade membawakan lagu judule Dewa ciptaan Mas Yoyoh Soeharjo. Baik hadirin sekalian, duet Yoyoh dan ITS akan menendangkan nomor perdananya Dewa. Thank you.
jan beli duwe sayang keluarga. Kula beli naksir ning wong lanang suki dunya, batin ora pikir kerjane mung bagi cinta. Dalam sebuah lagunya Dewa, memang betul saudara-saudara sekalian, bahwa Dewa itu artinya gede wibawa. Ya, sahabat-sahabat tercinta, untuk berikutnya kita tampilkan seorang biduan Nancy S, si pemuda idaman. Tepuk tangan untuk Nancy S. Halo, selamat jumpa Nancy S. S-nya itu kok ngikut terus ini. Gimana, apa kabar? Baik-baik, Om. Mendoyok. Nah, tadi Mang, sekarang Om. Kapan sama saya kawin sama tantenya? Tapi lebih enaknya panggil Mas. Mas? Iya dong. Kalau saya mau Om bagaimana? Om aja deh. Kalau Om mau, kita sudah ada luar saat kita mah. Kalau Om biasanya juga leg-log. Nah, lagu apa yang akan Anda sampaikan? Kalau saya, Om Doyok. Emang lu bandel panggil gua om lagi tadi selepet lu. Udah aku om aja deh. Iya udah deh. Ah, tante mau nyanyi lagu apa tante? Aja deh. Nangka apa aja? Nangka apa? Oh nangka apa aja? Lu bilang yang bener dong. Lu nangka sih. Itu nyanyi nang apa aja, Om Doyok? Oh iya, nang apa ya? Nang apa? Oke. Iya, sebuah nomor manis yang akan dibawakan oleh Ningsi S. Nang apa? Apa nang? Nang apa? Tepuk tangan para hadirin sekalian. Nang
Lawas
sederek-sederek sedaya kula nembe ketemu maring sapa. Ayo. Ayo siapa? Iya, Ros Indrasari. Halo Ros, apa kabar? Waduh. Kabar baik nih. Waduh, Mas Doyok nembe ketemu nih. Nembe ketemu juga nih sama saya. Sama ya? Iya. Oh iya, baru kelihatan sekarang. Gimana? Saya mau tanya nih, menurut Ros apa ya, pilihan cowok tuh yang tinggi apa yang bagaimana gitu? Gimana ya, yang gagah gitu pengennya. Kalau yang gagah tinggi ya? Tinggi banget. Kayak gerut kaca gitu ya. Kalau nanti punya apa namanya keturunan, biar tingginya ikut bapaknya, cakepnya ikut terus gitu ya. Nah kalau tingginya ikut terus, waduh anaknya tambah segede dunduk tadi. Untuk acara ini, Tarling Dangdut Show ini, lagu apakah yang akan Anda sampaikan? Pemiring sedaya, kula badan nyuguhakan lagu ingkang judule Nembe Ketemu. Hadirin sekalian, sebuah lagu ini lain daripada yang lain. Kalau yang tadi, Tarling Irama Dangdut, dan sekarang Tarduk. Tarling dengan beduk. Melainkan, ya ada bau-bau disco lah sedikit gitu. Baik hadirin sekalian, Ros Indrasari. Ros Indrasari, Ros Indrasari akan membawakan sebuah lagu nomor manisnya Nembe Ketemu. Tepuk tangan hadirin sekalian.
Kalian, kami tampilkan kembali si Dewa Yoyo S dari Indramayu. Iya, lu lagi. Gimana? Baik, terus bunda. Oke, pemirang sedaya. Kali ini saya akan membawakan satu tembang yang berjudul Bapuk. Nah, pemirang sedaya, semoga mireng badai kula hibur sinarang lagu selajengi ingin menikah bapuk niku amba empuk, tapi sanes amba empuk Mas Dayok ya. Apa artinya yen mangan cukup rumbah karo kerupuk, yen turu tanpa di kasur pun pake tikar aja rasanya empuk gitu. Dia orang prihatin gitu dah, itu orang tahanan. Namanya orang peder, udah ketahuan gitu di stiker bilang empuk. Namanya cinta kan begitu. Ya walaupun cinta mau makan cinta. Nah, Mangga, saya mirakan sinang lagu ini pun Bapuk. Ya, sebuah nomor amba empuk alias Bapuk akan didengarkan oleh si Dewa Yoyo S. Tepuk tangan para hadirin semeriah-meriahnya untuk Yoyo S. Maringi jodoh arep kaya napa terserah ujare mengko, sing penting asal wong wadon potongan seksi seneng ati. Gembleng tapi ana sarat-sarate, kula pasti seneng buayang temen enake. Yen wis kelakon karo wadon sing bapu. Bagaimana hadirin terus? Iya, situ sih maunya terus, tapi mulut saya ini udah berbusa ini. Baik, sebuah nomor memelas sekali akan dialunkan oleh si manis Wati S. Anak apa sih nangis baik? Kudu nangis sih masalah pribadi Wati Mas Doyok. Cuman ndelengaken batur-batur Wati ning Cirebon, ning Indramayu kepirang-pirang pisan melas-melas. Kenapa? Pada nangis tuh nangis di masalah putus cinta. Kan padahal dunia aku bisa tampak ya Mas ya. Iya. Dunia kan panjang lebar, amba jagate. Goblok itu. Wong lanang pirang-pirang sing ganteng. Nah. Sing sugih harta, Arab sing duda. Arab sing masih pemuda, pirang-pirang Indramayu Cirebon ya. Sing gemuk aya. Sing gemuk arep ndapuk pirang-pirang. Sing kurus kayak saya ya banyak, bidang. Iya, jadi si Dewati ku arep ngupain nasihat, sing batur-batur. Bakal putus cinta jadi tangis si maning. Oh iya, bunga bae. Jadi mau nyanyi lagu apa? Lagu Aja Ditangisi. Aja Ditangisi. Oh iya iya, oke. Ya hadirin sekalian, Wati S akan mendengarkan sebuah lagu Aja Ditangisi. Hadirin sekalian, tepuk tangan untuk Wati S.
Sahabat tercinta, ada bahasa prokem yang sebentar lagi akan diungkapkan oleh seorang penyanyi debutan kita. Siapa dia? Iya, Tati S. Tati, sini dong. Hai, ya. Mas Doyok. Hai, seling bambu. Memanggil orang kali. Doi itu apa sih? Oh, Mas Doyok takon doi ya? Iya. Kalau doi, bahasa Cirebonnya demenang. Tapi bukan bahasa prokem itu. Oh, kayaknya doi itu doyan itu gitu. Ya. Itu tuh. Ah, oh, Mas Doyok lucu. Enggak, maksud saya doi itu doyan iwak ya, gitu. Iwak. Kayak kucing, Bay. Nah, iya, kita kucing situ deng-deng. Lu jemur gue sabar sama gua. Tapi kan duduk kucing. Duduk kucing ya. Kakak doi demenan. Oh, demenan. Oh iya iya iya. Jadi lagu Anda adalah lagunya namanya Doi. Doi. Oh iya iya. Oke, sebuah nomor ekstra. Doi akan didenangkan oleh Tati S.
yang berbahagia, banyak orang yang gak tahu diri, sudah ditolong, mentung. Tapi lain dengan penyanyi kita yang satu ini, bukannya mentung, malah leglock. Iya, kita panggilkan Sadi N. Halo Sadi. Halo juga Mas Doyo. M. Iya, kok kan M-nya ke belakang lo. Nah, iya, jauhan dikit. Iya, jangan dipisah-pisah dong. M apa tuh M tuh? M itu yang penting jangan mati dan kejebur gitu. Maunya Mas Doyo apa? Ya? Maunya Mas Doyo apa? Saya pikir adiknya Latif M, Boni M, Tekken M. Tadi depan tadi penyanyinya tadi S semua. Oh iya iya iya. Kita sepantar ya. Iya. Doyok and the gang, Sadi and the gang. Leglock-nya apa sih? Artinya leglock itu Mas Doyok ya. Jadi kalau bahasa Cirebon itu ya, leglock ku artinya wong mana mene gelem. Wong mana mene gelem. Ning Mas Doyok diajak gelem. Iya. Ya. Kok ning isun diajak gelem. Jadi wong sing ora duwe patokan pun ku bang. Apa? Katok, katokan. Patokan. Ya bener saya katokan. Orang enggak duwe katok ya jalannya gimana? Patokan gitu ya. Patokan. Oh, patokan. Kalau leglock tempat saya orang bilang ya, leglock itu loyo. Loyo. Oh, oh gitu Mas Doyok ya? Iya, kalau di tempat Anda maksudnya itu tadi ya? Iya. Oke, oke, oke. Ya, tolong sampaikan kepada para hadirin sekalian. Pamireng sedaya, mangga panjenengan sami menikmati kalian satunggaling lagu ingkang judule leglock. Tepuk tangan para hadirin sekalian, Sadi M dalam sebuah lagunya Leglock.
putus mojo keleklok. Hai para remaja, hati-hati milih jodoh aja salah. Hai kudu waspada, aja padu ana wong wadon digawa. Aja padu bagus rai main mata, ditakoni wong leglok atawa ora. Iya, siapa giliran berikutnya? Baik hadirin sekalian, sebagai puncak acara Tarling Dangdut Show akan tampil seorang biduan yang kribo Uup S. Halo Kuluk, apa kabar? Wah Kuluk. Siapa? Uup. Ya keren, Kulup. Gede-gedeannya Kulup gitu. Makanya kalau ngomong yang jelas lo sama gua. Iya. Uup apa sih itu? Undang-undang perkawinan. Ya. Kata gua itu. Undang-undang S-nya apa? Perkawinan silang. Oh, perkawinan silang antara kebo sama monyet. Jadi Uup gitu. Iya. Nah, pemirsa sedaya, sumangga kula badhe baktakan sanunggaling lagu ingkang judulipun Aja Khawatir. Sinarang irama Disco Tarling. Suaka
kawin tapi diwayu. Sing percaya lima kali beda-beda. Tepuk tangan para hadirin sekalian. Dengan terdengarnya lagu penutup ini, maka berakhirlah acara kita Tarling Dangdut Show yang pertama ini. Selamat berpisah, sampai jumpa di lain acara, dan bye-bye.